waktu pada siang hari dan tidak dapat memberikan tumpuan pada kerja. Ini akan memberikan kesan yang negatif terhadap hasil kerja dan mungkin menyebabkan kecuaian serta kemalangan. Keadaan kesihatannya juga akan terjejas. Demikian juga halnya apabila seseorang itu tidak dapat tidur. Keadaan tidak dapat tidur dengan sempurna atau masalah gangguan tidur diistilahkan sebagai insomnia. Insomnia meninggalkan kesan buruk sekiranya berlaku secara berterusan. Untuk mengubati penyakit insomnia, analisis tentang sebab musabab mengapa seseorang itu tidak dapat tidur diperlukan. Gangguan tidur itu mungkin berpunca daripada faktor luaran, dalaman, psikologi atau perubatan. Ada pesakit yang mengalami gangguan tidur kerana sangat letih. Ada pula yang mendapat gangguan apabila ditimpa kesedihan atau ketakutan. Bill Gates, pengasas Microsoft Corporation, Steve Jobs, pengasas Apple, Charles B. Wang, Presiden Computer Associates, merupakan beberapa nama yang telah menguasai ekonomi dan perusahaan IT sedunia. Ramai juga di kalangan pelajar dan remaja yang menjadikan tokoh-tokoh ini sebagai idola untuk terus berkecimpung dalam dunia IT. Permintaan yang tinggi dan pasaran kerja sedunia menjadikan bidang ini cukup lumayan dan menarik. Adakah kamu menyenangi kawasan perumahan kamu dan mengapa? Saya suka kawasan saya kerana ia amat bersih dan aman, kerana ibu saya suka menanam pokok-pokok yang segar dan ia juga bagus untuk alam sekitaran. Adakah anda menyenangi dengan kawasan perumahan kamu? Seperti kamu katakan bahawa kamu menanam pokok, adakah kamu menyenangi dengan kawasan perumahan kamu? Kerana ia bersih, kerana ibu saya rajin untuk membersih kawasan saya dan menyumbang untuk membersihkan kawasan saya, dan juga jiran saya turut memainkan peranan dalam pembersihan tersebut.